Assalamualaikum semuanya, sahabat Sartini jadi manapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun kalian berada semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih sudah mengklik video saya. Terima kasih sudah mendukung saya, mensupport saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya ke sosial media yang kalian punya. Dan follow akun saya yang lainnya juga ya. Nah teman-teman semuanya, video kali ini aku lagi ada di perkampungan yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Sekarang saya lagi jalan-jalan sore gitu ya. Karena musim dingin itu enak sekali buat jalan-jalan gitu ya, melihat suasana pemandangan di Bangladesh gitu. Wulan teso, iful ada, kol misak ful. Tumar nam ki? Suraya. Suraya, nam ki? Jami. Tumar bon? Kail lagi? Tumar Rabi. Nah, barusan aku berbincang-bincang sebentar, tanya-tanya sama anak kecil yang lagi di jalan itu. Mereka tuh katanya lagi metikin bunga, itu metikin bunga kangkung gitu kan, bagus-bagus ya, warnanya ungu gitu karena banyak kangkung liar tumbuh, jadi bunganya tuh pada tumbuh bagus-bagus. Jadi anak-anak tuh pada ngambilin. Aku cuma tanya, siapa nama kamu? Ini siapanya kamu gitu. Ya simpel-simpel aja. Nah, teman-teman semuanya, nanti aku di ujung sana tuh akan ada melewati sebuah jembatan kayu yang sangat mengerikan sekali ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya jangan skip video saya, biar kalian bisa melihat keindahan pemandangan sore hari saat musim dingin di Bangladesh ya guys. Teman-teman semuanya, buat yang belum pernah ke Bangladesh, kalian juga bisa melihat secara daring, secara online lewat video-video saya. Teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, silakan scroll ke bawah. Lihat video-video saya sebelumnya, tonton. Kocula guys. Oje, kiarki. Ada kira. Aste-aste jaya. Ayana Diva, aste jaya. Tuh lihat ya teman-teman, mataharinya itu indah banget. Kalau musim dingin itu kita bisa lihat matahari terbit, matahari tenggelam, itu indah banget guys. Pokoknya Bangladesh itu termasuk ya banyak tempat-tempat indah gitu ya. Cuman aku yang gak bisa kesana gitu kan, soalnya aku juga gak bisa pergi jauh kemana-mana. Soalnya tempat yang indah-indah itu jauh dari daerah saya guys. Kalau tempat di daerah saya itu ya sedikit tempat wisatanya, cuman yang simpel-simpel aja kayak taman kayak gitu. Itu restoran, tempat bermain kayak gitu guys. Nah itu dia jembatannya guys, sudah kelihatan. Aku sudah mau menyeberangi jembatannya guys. Lihat guys, jembatannya tuh kayu kayak gini. Di bawah tuh ada sungai yang sudah mulai mengering karena musim dingin ya, jadi sungai-sungainya tuh sudah mulai mengering. Dan di dekat-dekat sungainya tuh orang-orang sudah mulai menanam segala sayuran dan lain-lain. Kulihat ada kapal juga di sana. Nah ini juga banyak orang mau nyebrang ya guys, banyak sekali orang mau nyebrang. Jadi aku nanti nunggu gantian karena aku takut, karena itu jembatannya jembatan bener dari kayu dan ini tuh tinggi banget guys. Kalau lihat ke bawah itu aku aja takut, dan jembatannya juga reot kayak gitu, goyang-goyang, jadi aku tuh takut banget. Dan gak rata juga jembatannya tuh, lihat guys. Kalian bisa lihat sendiri ya bentuk jembatannya seperti ini. Oh my god, benar-benar menyeramkan sekali guys. Tuh lihat, ya Allah, kayak gini nih orang gak takut ya. Tuh lihat, oh my god, ini lihat jembatannya kayak gini. Ini tuh orang gak apa, udah terbiasa ya. Jadi kalau orang yang udah terbiasa tuh gak takut nyebrang di jembatan ini. Kalau aku nih bener-bener baru pertama kali nyebrang, jadi aku tuh bener-bener peran pelan-pelan sekali guys. Karena ini tuh bener-bener goyang-goyang kayak gitu guys. Goyang-goyang kayak gitu, aku aja nginjeknya tuh gak takut. Ya Allah, tuh lihat ini airnya tuh di bawah udah, walaupun di bawah udah kering gitu, tapi aku takut.
Kalau na'udzubillah jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya Allah gimana coba. Oke guys, akhirnya aku sampai juga di seberang sini guys. Nah di sana ada becak motor, jadi aku nanti mau langsung naik becak motornya dan langsung mau pulang guys. Pasang.